aku pilih engkau karena usahamu melawan kantuk, melawan tidur pagi, melawan malas, melawan setan. Maka setelah ada usaha darimu, maka aku pilih engkau menjadi hambaku. Itulah hamba-hamba yang diundang oleh Allah sampai pada tingkat mutmainnah, tenang hatinya dalam kebaikan, menengok baik, tenang, berbuat baik, tenang, berbagi pada orang, tenang. Kalau ada orang berbuat baik dengan kebaikan itu merasa tenang, maka itulah kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dia di dalamnya, itulah yang diundang oleh Allah. Dia sebagai tamu undangan, bukan sebagai tamu tak diundang. Apa kata Allah dengan panggilan kelembutan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang.